Gak doyan nih posisi-posisinya kayak gini, gue gak doyan, sumpah. Demi Tuhan dah. Kemarin gue teriak kan, ini jam 9 malam nih, ntar kalau gue teriak mak gue bangun nih. Gue gak ada orang dong. Wah! Halo teman-teman, balik lagi sama gue Vincent di Game Araya. Dan seperti biasa, hari ini hari Selasa dan hari Kamis nih, ntar gue upload hari apa tuh. Yang penting gue lanjutin Araya ini. So, terakhir kita udah make si Bun, karakternya si Bun, dan itu menceritakan tentang kecelakaan salah satu orang atau cowok yang anak muda sih sebenarnya. Dia kecelakaan dari motor dan palanya tinggal setengah, coy. Dan sekarang kita pakai lagi si Marissa, mungkin kita bakalan ketemu si Arayanya. Buat gua enggak tahu itu pasti itu benar atau enggak, tapi ya kita coba aja langsung. Dan ada beberapa komen dari kalian itu, "Bang, kalau bisa masukin semua pintu yang ada di Araya ini biar tahu isi ceritanya seperti apa," gitu. Dan gua dapat bocoran kalau Araya ini mempunyai dua ending gitu yang berbeda. Jadi ya kita cobalah. Oke, arah sana nih pintu. Oke, ada suara di dalam. Nah, ini enggak ada apa-apa, guys. Sini kosong, ruangan kosong. Ini kayaknya ruangan pasien. Ya, yeah, pasti pasien, tapi biasanya ada ruangan lain di sini juga di sini. Oh shit, man. Kaget gua sumpah. Oke, explore this floor. Bentar. Nah, ada dua pilihan, ke sana dan ke sana. Gua harus kemana nih? Gua bingung sumpah. Kayaknya ini ke sana ini itu kan jalurnya si Bun yang kemarin. Kalau kalian ingat atau kalian nonton video yang sebelumnya, ini kayaknya jalur si Bun terus belok ke sini ya. Maybe kita coba ke sini. Tapi di sini ada suara gitu, guys. Tapi di sini lihat. Oke, sip. Adam. Oke, gua kecilin lagi deh. Panik, guys. Maaf nih. Oke, ada yang jatuh tadi tuh apaan tuh? Sumpah. Oh, dia balik ke sini, tong. Tadi kan sono, ini ada yang di sini nih. What the hell? Guntung gua enggak lihat. Kalau lihat gua teriak kali itu. Oke, ada telepon di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, assalamualaikum. Hello, who is it? Can you come out? We have to talk. Sorn, take Sorn. No, I'm not going. Please come. I'm sorry. No. I'm not going. Oke, ini Araya. Wait. Oke. Jadi itu suaranya si Araya. Arayanya tuh kayaknya apa ya? Perawat di sini ya? Iya enggak sih? A medical statement that belongs to Miss Araya Sopapan, Department of Psychiatry, 11 Juni 2014. Jadi kalau misalnya kalian dengar suara bahasa Inggris gue yang salah, tolong kalian benerin juga ya di sini, karena gue juga masih belajar untuk belajar berbahasa Inggris. Oke, okay, manic depression bipolar. Hop, no, oke, okay, nggak ada apa-apa. So kita harus ke sini mungkin. Oke, okay. Oke, kunci. What the f? Oke, okay, kosong. Oke, ini ruangannya kosong. Wuh! Shit, man! Kaget gua. Wah, gak ada apa-apa nih, guys, di sini, guys. Tadi gua kepentok pintunya kayaknya dah. What the hell? Oke. Okay. Jadi ruangan sini udah beres kayaknya deh. Kita harus balik ke ruangan yang satunya lagi, yang warna biru tadi. Kayaknya. Oh, please. Nggak ada ruangan lagi, guys. Asli, ini nggak ada ruangan lagi. Gua nggak bohong. Terus kemana nih? Apa ada ruangan lagi yang gua lewatin? Wait. Kayaknya ada yang gua lewatin, guys, di sini, guys. Entah apa ya. Soalnya gua nggak bisa keluar. Dan gua juga nggak bisa pergi ke dalam sini. Holy shit, kebuka dong. Tadi ketutup, kekunci. Duh, gelap banget sumpah dah. Gua enggak demen dan yang begini-begini nih. Shit, kaget. Si
Si Araya nangis, coy. Aduh, kamar mayat enggak tuh. Sumpah, ini kamar mayat, coy. Demi Tuhan. Kabur, 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 kabur aja, kabur, kabur. Bodoh amat, bodoh amat. Bodoh amat, bodoh amat. Oke. Oke, ada yang ngebuka pintu di sebelah kanan gua. Eh, oke, itu Araya. Oke. Hai Araya, apa kabar? Mudah-mudahan kabar baik. Araya, come back. Oh shit, man. There are too many creepy people here. Let's get the hell out of here. Kabur kayak lu, ngapain sih lu ngikut-ngikut juga, bego dah. Bisa enggak ke sini? Kunci. Oke. Dan itu suara Arayanya. Tadi kalian dengar kan kalau suaranya Arayanya itu tadi nangis. Tuh gelap banget dong. Ini kayaknya nyeritain. Why are you calling me again? I know you're mad. I'm sorry. I'm sorry. Come back to me please. Come back. Sorn ini siapa ya? Sorn ini gue belum tahu nih Sorn ini siapa. Say something. Oh my god. Nih, gue ada. I don't like it when you shut me out. Sabar. Bentar, gue matiin. Is there anything else? I'm going to bed. Can I see you tomorrow? No. Ini kayaknya salah satu cowok yang suka sama Araya deh. Dan tapi tadi ada suara pintu kebuka kan ya. Maaf banget ya guys kalau misalnya gua mainnya sambil tutup mata. Tutup mata dia di situ enggak tuh. Araya. Araya jangan nengok sini Araya. Mama Mia le jatos. Oh yeah. Where are you taking me? Oke, disuruh ngikutin si Arayanya. Wih, kebuka, cok. Sebelum kita kesana, kita coba kebuka ini dulu. An older name impossible to read. What is said? Oke. Okay. Lu sampai di belakang gua selepet pala lu. Oke, okay, santai, santai, Pip. Santai, Pip. Everything is gonna be alright. Oke. Okay. Kalian kan yang minta kalau gua buka-buka pintunya dulu kan, sebelum gua ke tempat yang lain ya, biar tahu isi ceritanya. Kemarin gua coba itu dan ini agak mengerikan gitu, guys. So creepy. How? Oke, enggak ada apa-apa. Oke, guys, di sini enggak ada apa-apa juga. So, balik kita ikutin arah ya. Oh, enggak, ada satu pintu lagi. Oke, guys, di sini enggak ada apa-apa juga. Tadi cuma ada dokumen satu biji yang nggak bisa dibaca sama sekali. Oke, okay. Nice. Ini pengkolan, gua agak ngejauh dikit. Mama, Arayanya nangis coy. Santai Araya, santai Araya, please, jangan ngagetin gua, please banget. Oke, okay, kebuka. Wah, ini ruang operasi, guys. Ini ada apa nih? A newspaper article saying misteri seorang mayat perempuan ditemukan di hanging with hands and feet bound. Apa nih artinya? Hang itu kayak apa sih? Nyangkut gitu ya? Hands and feet bone. Bone tulang gak ya? Bone. Bone tuh apa ya? Ntar gue translate deh. Kasih tau gue ya. Gue vocabularynya juga. Vocabulary. Iya, yeah, vocabnya kurang. Oke. Okay. Santai. Oh my god. Misi. Waduh. Ha, ini yang kaca hijau seperti ini. Ini tuh kayak flashback-an gitu, guys. Tuh kan, ini flashback-an. Oh, ini Araya. Oke, okay, itu Araya. Itu Araya atau Marisa ya? Marisa kayaknya deh. Oke. Oke, kebuka guys. Oh my goodness. Sini kosong coy. Nggak ada apa-apa di sini. Oke. Nggak ada apa-apa guys di sini guys. Kosong, nggak ada apa-apa guys.
nggak kebuka berarti di sini. Pintu terakhir. Oh, ada kertas. Janjinya ini didorong lagi. Oke, dikunci. Ini kertas, guys. This is bad. Very bad. I feel like there's another person inside my head. Wah. It's like they're trying to come out. So much hate and anger. I almost hit Marissa today. Marissa, I want you to know that person wasn't me. I'm so sorry. I will contain it. I promise. Kayaknya si siapa sih Arayanya ini punya dua kepribadian atau enggak dia kesurupan sih? Fuck. Please. Aduh kayak gini lagi dong. Why gitu? Gua enggak mau lihat, sumpah. Tiba-tiba hitam, sumpah. Marissa. Gua merinding, sumpah goblok. Goblok, gua merinding, sumpah. Sorry ya guys ya kalau gue merem-merem nih ya, maaf nih ya, gue gak doyan nih posisi-posisinya kayak gini, gue gak doyan, sumpah. Demi Tuhan dah, kemarin gue teriak kan, ini jam 9 malam nih, ntar kalau gue teriak mak gue bangun nih. Wih, gak ada orang dong. Wih. Wah! Fuck. Udah mat. Guys. Sumpah, ini jujur, gua record ini jam 9 malam dan selalu tahu. Aduh, dia di situ dong. Selalu tahu, gua takut juga dia. Kebuka. Please udah. Enggak, untung gua enggak lihat. Sumpah. Bodoh. Udah dong, please, udah dong. Like, what the hell? Gue gak bisa ngapa-ngapain gitu. Hah? Marissa? Wow, nyala lagi coy. Oh my god. What the hell? Gak bisa. Lari, bodo amat. Ah bodo amat dah sama pintu dah anjir. Santai pip. Gua gak tau nih semua mana. Oke, kosong semua. Like what the hell. Oh ini apa nih. This is a death certificate kematian. Only thing that can be read is that the person died in of cancer. Mati karena cancer anjir. Oke. Sini udah, ketik sini belum. Sumpah, tadi lu kalau gua teriak itu karena ada yang kelempar ya guys ya. Jujur aja. Gua teriak seadanya. Ini gua jam 9 ntar kalau orang-orang masuk ke gua karena kan suara gua nih sampai luar ya. Maaf nih. Aduh, Tuhan kenapa digembok sih? Ah. Kenapa digembok sih? Kemana lagi anjay? Benar digembok dong. Oke. Santai pip. Santai pip, you can do it. Sini kita. Jadi yang pintu sebelumnya itu kegembok guys. Kampretnya adalah gua harus ngapain di sini? What the hell? Oke, game save. Fine. Oke, gue buka lagi. Dan pindah lagi tempatnya, anjay. Pindah lagi tempatnya nggak tuh? Sumpah. Belakang gue orang ya? Belakang gue orang bukan sih? Gue nggak liat apa-apa. Belakang gue orang kayaknya deh. Yang kepala botak.
Sumpah, gue gak lihat apa-apa. Gue kabur doang. Bodoh amat. Belakang gue orang bukan sih? Bener kan? Ini kemana lagi anjay? Opsional. Marissa, kabur Marissa. Itu list di situ. Itu list di situ Marissa. Oke. Okay. Wait. Berarti, oh Marissa. Aduh, ditendang loh Marissanya. What? Selesai. Selesai. Oke. Okay. Jadi sih kita bakalan kayak chapter 5 dan pakai Rama lagi. Tapi gue masih bingung untuk di chapter 4, tadi kan gue udah masuk ke semua pintu dan itu yang gue tahu cuma menceritakan tentang Sorn, Sorn sama Araya. Sorn itu siapa? Gue belum tahu itu Sorn itu siapa. Yang pertama. Boss, yang kedua adalah tadi ada apa namanya sertifikat kematian yang tentang salah satu pasien di situ itu mati karena tinggal paus dulu. Salah satu pasien di sana itu mati karena cancer atau kanker. Terus tiba-tiba ada satu lagi yang si botak lagi. Sorn itu siapa? Masih dalam misteri itu Sorn itu siapa guys ya? Oke, gue berhentiin dulu di episode sekarang nih. Kita masuk ke chapter 5 untuk di hari Kamis atau Selasa Kamis lah ya. Gue bakalan upload lagi Araya buat kalian semua. Tadi ada beberapa tempat yang gue lewatin gak sih? Gak ada kan? Semuanya gue ambil. Oke, okay. See you next video. Gue Filsusan pamit. Bye-bye.